jungle. Doa serta dukungan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti trennya makin meluas. Tidak hanya di pelosok daerah, di kota Surabaya pun para ulama punya ekspresi tersendiri untuk menyampaikan doa, harapan, dan dukungannya. Yang menarik adalah bahwa kalau sampai saat ini kan banyak yang ulama, para ulama ini yang mendatangi umaro. Jadi beliau sampaikan kalau beliau adalah nanti jadi pemimpin, maka umaro lah yang akan mendatangi para ulama. Dan kalau itu bisa terlaksana, bisa terwujud, ini mengingatkan kita semuanya bagaimana pasca kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, bahwa orang-orang yang tokoh-tokoh kita yang konsen terhadap urusan kenegaraan ini bersatu padu pada para ulama-ulama untuk diajak sharing musyawarah. Jadi satu kekuatan antara ulama dan umaro ini nanti akan menjadikan yang tadi beliau sampaikan keberkahan itu sendiri. Menurut dengan figur Pak Lanyala seperti apa ini? Calon gubernur misalnya? Ya insya Allah ini termasuk juga harapan dari juga dari banyak masyarakat yang menghendaki yang mempunyai beacon agama yang kuat itu beacon yang kuat juga ketegasannya mungkin itu ada termasuk juga di sana ada ya semoga saja Pak Lanyala jadi Pak Lanyala. Alhamdulillah.